Upacara Wisuda Universitas Pajajaran Gelombang 1 Tahun Akademik 2019-2020 Sesi ke-6 Kamis 7 November 2019 di Graha Sanusi Harjadinata Universitas Pajajaran. Hadirin yang kami hormati, Rektor Universitas Pajajaran memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Karatagan Pajajaran. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin.
Mengheningan Cipta, dipimpin oleh Rektor Universitas Pajajaran. Mohon pimpinan dan anggota prosesi membuka baret. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta bagi arwah para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan dan orang-orang yang berjasa bagi Universitas Pajajaran yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Yusuf Sultoni dan Sari Tilawah oleh Saudari Asti Azhar Likyarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah
dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rektor Universitas Pajajaran akan membuka upacara wisuda lulusan Universitas Pajajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon perlindungan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, upacara wisuda Universitas Pajajaran lulusan gelombang 1 tahun akademik 2019-2020 sesi ke-6 kami nyatakan dibuka. Hadirin yang kami muliakan, upacara wisuda lulusan Universitas Pajajaran pada hari ini diselenggarakan dengan acara melantik lulusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Teknik Geologi yang dihasilkan Universitas Pajajaran. Wisudawan dimohon berdiri. Pelantikan lulusan Universitas Pajajaran oleh Rektor Universitas Pajajaran. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melantik saudara-saudara sebagai wisudawan lulusan Universitas Pajajaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunannya kepada saudara-saudara sekalian. Wisudawan disilakan duduk kembali. Penyerahan ijazah dan ucapan selamat dari Rektor Universitas Pajajaran. Penyerahan ijazah program sarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta ucapan selamat dari Rektor Universitas Pajajaran. Ali Akbar dengan predikat pujian. Regita Septiana Sri Kuswandi. Egi Maudi Rusmana. Muhammad Wildan Maulana. Anissa Heidi Oktaviani, Dini Rismayanti Abdullah, Haidar Faturrahman dengan predikat pujian, Abdurrahman Faris, Nabila Aufa Atiyabari, Rian Nur Ahlam, Eki Julianti Aswari, Selvia Stefani,
Nuraya Kintan Priyatna, Febrian Kris Afisca, Angga Nugraha, Muhammad Rizki Akbar, Nurul Lutfia Kartika, Seali Lis Marianti, Fauzi Martin Niki Fadila dengan predikat pujian, Seila Uscita, Sandra Rahmawati, Dinda Widu Ramasari dengan predikat pujian, Salma Hanifah Kustendi, Benedikta Prasiwi Mahargiani, Muhammad Syaiful Islam dengan predikat pujian, Deva Leonard Mokes, Muhammad Reza Prasetyo, Rizky Kusuma Atmaja, Kurota Ayuni Karimah dengan predikat pujian, Wisnu Ginanjar, Sangga Permana, Damar Pratama Putra, Hati Nurani dengan predikat pujian, Giovanni Gabriel Septriadi, Bahrul Alam, Kris Permana Putra, Mariono Perdamenta Purba, Mutia Nur Lestari Putri dengan predikat pujian, Rifki Ramdhani, Lutfi Dwi Rahadian, Adrian Zulfikar dengan predikat pujian, Abrar Farhan Sudibyo, Rizmi Danurahman, Ajrin Karim, Rida Himyati Hasna, Nabilah Mutia, Lukman Faisal Sidki, Sri Astuti Prasetya, Maulana Ranantika Habibi dengan predikat pujian, Ruth Yesika, Angga Nugraha, Muhammad Agung Medito Nugroho, Sustira Wicaksono dengan predikat pujian, Sapin, Rian Fajar Arit Ornang, Sania Malika dengan predikat pujian, Agit Faisal Harahap, Ayustin Prasetyaningsih, Susilawati, Rahmatul Zamzami, Astri Dinaryanti,
Satya Krismatama, Nimade Cynthia Morina, Eva Naudri Madrivarna, Helena Asul, Abdullah Naufa Lutfi, Nizar Nirera Utami Putri, Rintan Oktaviana Julia, Gilang Riyadi Kuntiarso, Wina Eka Widianti, Rima Rahmatunisa, Alia Farah Konita dengan predikat pujian, Aramita Livia Ardis, Muhammad Arif Mulyawan, Rina Lestari, Teguh Satrio Nugraha, Bisma Agung Kuncoro, Khalifatul Aziz dengan predikat pujian, Adrian Muhammad Kuncoro, Widi Nugraha, Kinanti Ayu Sari Ningsih, Naufal Zahra Prawira Kusuma, Pramiyatika Aziza, Muhammad Fadil Novianto, Muhammad Surya Fajar Pradana, Muhammad Fadli Tenri Gangka, Nabila Mita Putri, Safety Rohmaniah, Afifah Nurul Solihah, Titan Malik Ibrahim, Nurul Fahma Saumi, Bil Ashabi Ruhamak, Sadra Muhammad Haidar Ali Saiful Hajar, Junior Putri Muharram, Neneng Rizka Restiani, Natasha Natalia Sinaga, Sari Ningsih, Christine Deborah, Reita Putri Puspa Dewi dengan predikat pujian, Irfa Nur Syabani dengan predikat pujian, Desira Putri Damayanti, Prasetya Maulana Malik, Dede Supriyatna, Ibrahim Abigail Ibnu Macan,
Juliano Gunawan, Fani Wulansari, Fianri Hormatua Silaban, Hendra Nopandi, Grace Naomi Noviana, Nur Fitri, Sandra Murti Octavian, Lydia Febiani, Rijal Muttakin, Faris Rifki Abiasa, Inggia Putra Pamungkas dengan predikat pujian. Wisnu Prasetyo Utomo, Dir Prans Liandre Simanjorang, Muhammad Firman Alfauzi, Hana Septiani Suminar, Nisa Hidayati Fitri, Fajar Fadli, Febria Hasna Zahra, Nidia Ansori Niani, Muhammad Fahru Rozi, Rofi Farhandaya Rinaldi, Muhammad Hafikri Riyadi, Muhammad Satrio Legowo, Kania Eka Putri, Baby Siti Fauzia Putri Zanata, Rangga Maulana Ashifa, Galuh Chandra Kirana Ramadanti, Hafiz Albi Fasa, Muhammad Dwi Cahya dengan predikat pujian. Saepudin, Yohanes Bagas Pramudia, Mira Arista Widya dengan predikat pujian. Muhammad Rifki Ruswanda dengan predikat pujian. Muwahid Izharil Haq, Rofi Ibnu Murfid, Laila Irvina Pramudito dengan predikat pujian. Syabila Yusi Mayosa dengan predikat pujian. Briantria Nur Syafaat,
Andri Yanuari dengan predikat pujian. Yaris Hikmawansyah. Juju Komaria. Baihaki Wisnumurti Wiharno. Renda Pranata dengan predikat pujian. Hari Abdurrahman. Fauzan Sodik. Kiki Zamzam Mubarak Asyidki. Profitri Saraswati Darmawan dengan predikat pujian. Wildandia Ulhak Hidayat. Najib Wadallah. Penyerahan ijazah program doktor, program magister, dan program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta ucapan selamat dari Rektor Universitas Pajajaran. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam Industrial Engineering and Management System dengan judul Can the Application of Continuous Auditing and Continuous Monitoring Enhance the Effectiveness of Government Internal Control? Selamat Sudarsono dengan predikat pujian. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies dengan judul The Role of Entrepreneurship in Regional Economic Growth, Rukijo. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam International Journal of Recent Technology and Engineering dengan judul Malmquist Index Productivity of Indonesian Bank based on Government Bank Business Group, Fajra Oktarina. Wisudawan dengan jurnal yang terbitkan dalam jurnal Entrepreneurship Education dengan judul Transformation in Business Strategy, The Key for Performance in Indonesia, Joko Hartono Kalisman. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam Journal of Applied Economic Sciences dengan judul Work-Life Balance, Work Stress and Career Planning to Employee Performance, Sylvie Sondari Ghazali.
wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam Journal of Entrepreneurship Education dengan judul Reputation and Partnership in Improving Loyalty of PT Telkom Foster Partners in Indonesia, Suparjiman. Wisudawan dengan jurnal yang terbitkan dalam Journal for Global Business Advancement dengan judul The Brand Image Model in Digital Media Industry, Sukardi Silalahi, dengan predikat pujian. Wisudawan dengan jurnal yang terbitkan dalam International Journal of Option dengan judul Understanding Factors Influence E-commerce Use Behavior in Indonesia, Daduk Merdika Mansur, dengan predikat pujian. Wisudawan dengan jurnal yang terbitkan dalam Journal of Southwest Jiaotong University dengan judul Influence of Audit Committee Effectiveness on Integrated Reporting Implementation and Its Impact on Frameworks Can the Application of Continuous Auditing and Continuous Monitoring Enhance the Effectiveness of Government Internal Control, Yusar Sagara. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam International Journal of Economic and Financial Issues dengan judul The Effect of Human Resources EHOC on Financial Reporting Implication for Good Government Governance, Lesi Hertati. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam International Journal of Entrepreneurship dengan judul Implementation Innovation and Value Creation in Improving Business Performance Muslim Fashion, Aldina Shiratina. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam The International Journal of Scientific and Technology Research dengan judul Fiscal Decentralization and Government Size, A Case Study on Government in Indonesia, Reni Octavia. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam Altijari Journal Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul Kinerja Manajerial dan Persepsi Nasabah Terhadap Perbankan Syariah di Jawa Barat, Hozin Abdul Fatah. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam Academy of Strategic Management Journal dengan judul Improving Performance Through Transformational Leadership and Utilization of Information Technology, A Survey on Most Based Islamic Cooperative in Indonesia, Zulfina Adriani. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam European Research Studies Journal dengan judul Determinants of Business Models Innovation of Islamic Banks in Indonesia, Firman Yatnika. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam The International Journal of Business, Theory and Practice dengan judul Exploring Dynamic Capabilities, Intellectual Capital and Innovation Performance Relationship, Evidence from the Garment Manufacturing, Wendra. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam The European Research Studies Journal dalam judul Partnership Strategy Model in Developing Renewable Power Plan, Case Study in Indonesia, Dewi Mustika Ningsih. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam The International Journal of Review of Management and Marketing dengan judul The Perception of Customer Value and Its Influence to Self-Concept in Using Credit Card, Gatot Wijayanto.
Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam The International Journal of Entrepreneurship Education dalam judul The Effect of Organizational Relationship and Competitive Strategy on the Performance of Wholesale Network Service Business in Indonesia, Muhammad Riza Sucipto. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam The International Journal of Recent Technology and Engineering dalam judul Human Capital and Partnership Affect the Quality of Graduates of Vocational High School Through Organizational Culture, Isniar Budiarti. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam The International Journal of Option dalam judul Building Corporate Reputation Through Corporate Social Responsibility, Corporate Culture and Value Creation in the Industry of Sharia Banking in Indonesia, Chandra Zaki Maulana. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam The International Journal of DLSU Business and Economics Review dalam judul Business Model, Innovation and Entrepreneurship Orientation on Digital Startup Sustainability in Indonesia, Pri Agung Dana Rahmanto dengan predikat pujian. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam The International Journal of European Research Studies Journal dengan judul The Effect of Business Unit Performance on Company Value, Samidi. Yesi Agustin Kusmaya. Tommy Hikmat Pradana. Nova Sabrina Narandani. Ike Indriani. Reni Khairani. Helmi Makarim. Astrid Jane Astrini. Anugrah Mufti Putra. Trisi Kintani. Diah Febrianti. Rena Yuliana. Muhammad Aliuddin. Umi Hamida. Hana Hanifa Muklis dengan predikat pujian. Arif Madia Armanto. Yohana Meliani dengan predikat pujian. Ruth Gloria Anugrah dengan predikat pujian. Zikri Purnama. Irlangga dengan predikat pujian. Iqbal Lutfi. Ahmad Fajar dengan predikat pujian. Muhammad Syaifuddin dengan predikat pujian. Mutia Kudrati. Sintia Kurniawati Hindrarto. Seli Yuniarti. Luki Nugraha Suradiraja dengan predikat pujian. Akbar Aji Suryo Sumarjanto.
Fitria Adianti Putri dengan predikat pujian. Satria Milian Anissa Fatia Yusuf Dina Karisma dengan predikat pujian. Rizky Aryansyah Ernest Hadirion Barita Siregar Novita Sariwulan Muhammad Irfin Yanuar Muhammad Gifari Akman Mujanan Sarah Anissa Noven Nurul Siti Jahida Rani Nurfaida dengan predikat pujian. Dedi Abdi Tamba Francisca Marito Sihombing Siti Mariam Saida Ayunda Fatmasari Tania Putri Ludi Jamal Awaludin Muhammad Faraman Randi Rizwandi Michi Anissa Soraya Indra Kurniawan Hilda Melania Hervian Gafar Muhammad Yahid Gilang Aditya Utama Hendra Saputra Trimahar Lazuardi Gita Kirana Tresna Putri Usman Abdi Syahputra Darmana Sution Rundung Ilham Bagus Swasti Teradesia Sania Afina Jayanti Budiman Garnis Sugiharti Andiva Dwi Fani Vina Trianti Tiara Larasati Emi Damayanti Muhammad Fandi Pratama Putra Adrian Nur Prayuda
Miftah Farid Abdullah dengan predikat pujian. Remy Panduyakti. Hana Alzara dengan predikat pujian. Agrata Punto Aji Sonia. Zenita Apriani. Michael Van Oudenaarden. Penampilan lingkung seni Sunda Universitas Pajajaran. Hadirin yang berbahagia, jaipongan sebagai bentuk seni mengandung simbol-simbol tertentu yang dapat dibaca dan ditafsirkan oleh setiap orang. Simbol menjadi sesuatu yang penting bagi manusia. Dalam tari ini mengandung simbol pemberontakan dan kebebasan dari kaum perempuan yang selalu terbelenggu dengan berbagai aturan yang sangat mengikat, sehingga membatasi ruang gerak dari kaum perempuan. Dari ungkapan gerak yang dituangkan dalam jaipongan, dapat memberi gambaran bahwa perempuan Sunda kekinian memiliki karakter penuh semangat, ramah, berani, kuat, jujur, kenes atau genit, pejuang, hampang birit atau gesit, lincah, dan tidak membosankan. Di samping itu, perempuan Sunda kekinian banyak yang jalingkak, seperti terungkap dalam gerak tari ini yang diselaraskan dengan musik kendang pencak khas Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut Lingkung Seni Sunda Universitas Pajajaran. Right.
Jaipong, Jaipong, aku pulang. Dilanjutkan penyerahan ijazah program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta ucapan selamat dari Rektor Universitas Pajajaran.
Ridho Akhyar. Dianti Rizkika Andani dengan predikat pujian. Agnes Claudia Criselia dengan predikat pujian. Haifat Haikal. Dian Arum Sinta Budihono. Giar Saptahadi Pratama. Putri Maharani Riza dengan predikat pujian. Fani Nabila. Debella Virgarena Friska Adinka. Rara Ria Elizabeth Zega dengan predikat pujian. Rista Rosanida. Fethi Wijayanti Hendra. Faldinda Pandu Muhammad. Isti Sri Wayuni dengan predikat pujian. Jardan Reynaldo. Rashid Abdul Majid dengan predikat pujian. I Gusti Agung Wisnu Wisnawa. Stefan Aryo Sumondang. Rian Christian. Ade Faisal Fahrus dengan predikat pujian. Nasya Khadijah Widyarini. Azalea Islamedika dengan predikat pujian. Saila Nurfaiza. Jeffrey Aronatan dengan predikat pujian. Sania Nur Anjani dengan predikat pujian. Dita Khadijah dengan predikat pujian. Fauzia Agustina Sa'ban dengan predikat pujian. Wafa Zulfikar Ibrahim. Lutfi Fadil Setiawan. Lutfi Fahri Muhammad. Muhammad Rifki Satrio Adi. Devia Silviawati dengan predikat pujian. Mira Mardia. Syifa Nurmala Dewi. Irfian Syah Putra Pradana. Laras Arum Sekar Asmoro dengan predikat pujian. Musyfiq Amrullah. Ainuri Barkiah. Nur Ashifa Rachel. Amelia Anggita dengan predikat pujian. Iqbal Asrian Amin. Syahidna Purna Aulia dengan predikat pujian. Ahmad Abadi Syaiful Hilal.
Fadli Wahyudi Saragi, Alvin Mois, Haryanto, Muhammad Firnanda Pratama, Adistia Devira Aviantari, Vanessa Anzani Hafiz, Neng Resi Andriandi, Fania Dewi Utami, Richard Hansel, Vito Muhammad Amin, Alyodri Pradana Ausaf, Dita Septiandi dengan predikat pujian, Wulanjati Syarifah Zulfa dengan predikat pujian, Levina Kristiani Yusar, Zulfa Fauzia, Dewangga Dananjaya Fahmi Subakti dengan predikat pujian, Fariza Alaya Jaihan, Muhammad Faisal Agung, Raden Muhammad Rahmansyah Syadikiawan, Alia Indri Surya Putri, Muhammad Livain Ilhaminero Sofian, Teguh Afri Dianto Mukti, Restin Makfira Hindri, Hafiz Zeris Ananda, Irma Yanti dengan predikat pujian, Elvira Septiani Nur Setiawan, Farah Mutia Syifa dengan predikat pujian, Adinda Kinanti Sekar Wicaksu, Daria Asyari Kasum, Muhammad Fauzan, Ulfatur Robania, Ari Zakaria Al Ansori, Farina Januaristi Wibisono, Reni Marina Teterisa, Zulian Dewantara, Faisal Rahmadi, Astrid Ayinda Larasati Dewi, Akmal Alfatin dengan predikat pujian, Rivaldi Dwi Priyatna, Ahmad Syafiq Alkindi, Sarah Nur Fauzia Himawan dengan predikat pujian, Abdul Haris Mukorobin,
Nurul Kusuma Ramadan dengan predikat pujian. Muhammad Riendi Dwi Putra Deana Zulia Fitri dengan predikat pujian. Soraya Khairati Hisana Harits Fadila Helman Abadi Febrinda Atalia Puspa dengan predikat pujian. Arinda Puspitarini Evangela Carolina Saputria Kania Amnur dengan predikat pujian. Yoga Dinda Lestari Muhammad Adnan Kusogi Faik Rais Hakim Amirah Salihah dengan predikat pujian. Clara Febriani Talia Saidi dengan predikat pujian. Larasati Puspa Martani Sugianto dengan predikat pujian. Fahmi Romjani Tasya Tiara dengan predikat pujian. Zia Atul Kutsi Fakir Rahmat Sarmadan dengan predikat pujian. Faldo Aziz Perdana Putra Indra Komara Azam Muhammad Hafiz Adinda Puspitasari dengan predikat pujian. Ahmad Yusuf Sultoni dengan predikat pujian. Marta Aprilisa Andrian Ubaidillah Aziz Muhammad Intan Husaini Tiwai Gefiran Abdurrahim Zan Hanna Nabila Nikla Gina Rostika Rai Nusa Jati Priya Muhammad Fadilah dengan predikat pujian. Dinandra Arisi dengan predikat pujian. Yesi Indah Tri Utami Hidayat dengan predikat pujian. Rinda Komalasari dengan predikat pujian. Muhammad Wijaya Rosa Nur Endah Safitri Ella Setiawati Melisa Ekasari Imam Maulana Mansyur Trian Maulana Hidayat
Radea Farada Amardika Arifinur dengan predikat pujian. Hamdan Fauzi. Revi Ersa Putra Wigusti. Patrick Bornok Jovialdo Simbolon. Didin Misbahudin. Arya Putra Wicaksana. Penyerahan ijazah program doktor, program magister, dan program sarjana Fakultas Teknik Geologi oleh Dekan Fakultas Teknik Geologi, serta ucapan selamat dari Rektor Universitas Pajajaran. Nur Derajat. Raden Irfan Sopian. Khairul Uma. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam Geomet Japan 2018 dengan judul Volcanic Eruption Products and Its Slope System Stability in Merapi Volcano, Yogyakarta. Purwanto dengan predikat pujian. Wisudawan dengan jurnal yang diterbitkan dalam International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology dengan judul New Constant of Fracture Angle on Squared Sandstone Warukin Formation, Supandi dengan predikat pujian. Sofian Rahman. Amara Nugrahini. Asep Kurnia Permana. Setio Pambudi. Sony Mawardi. Rinaldi Ikram dengan predikat pujian. Wilda Aini Nur Latifa. Wahyudi. Syafira Damayanti. Konita Anif Febian. Ahmad Nur Fadil Ibrahim. Aldo Lutfia Fariza. Akil Ashidik Setiawan. Wisnu Adi Nugroho.
Resdian Gumilang. Hilman Nabil Syidik Rahmatullah. Ilham Darmawan. Dwi Nugraha Wirakusuma. Muhammad Agam Subagia. Priscila Nia Agustina. Mulki Marwan Adam. Alende Ganei Ananta Azhar. Rizka Alisa Saskiawati dengan predikat pujian. Ahmad Zaki. Bijaksah Pridama. Dia Ulhak Rifki. Kazima Rosyada dengan predikat pujian. Panji Ridwan dengan predikat pujian. Fiska Triara Minta Dewi dengan predikat pujian. Toha Rizal Ulhaku dengan predikat pujian. Jovi Irwanto Pasaribu. Naba Al Rashid. Muhammad Geni Priyasa. Rifki Andrianto Putra. Ahmad Rofikun. Muhammad Tolhah Amin. Muhammad Taqiyuddin Rabbani. Tito Haryanto. Rahman Nurul Ajrina. Purnama Aji Kusuma. Ahmad Kafi Aminuddin. Azka Widadi Mulia. Fetra Sari Pandiangan. Anissa Nur Aziza. Adila. Muhammad Ramdoni. Muhammad Zaki Tirta Ramadan. Amelia Ervika. Haryo Bagaskoro. Aldi Fatur Rahman. Faza Ferio Muhammad Ilham. Farisan Fatur Rahman. Nurian Muhammad. Taufid Mutakin Ardano. Noval Mu'mar Asria.
Wisudawan termuda program sarjana Anisha Salma Azhar dari program studi teknik geologi pada usia 20 tahun 1 bulan 22 hari dengan predikat pujian. Roma Wijaya. Raden Indra Mulia. Irsan Indra Prabowo. Iban Getar Jati. Rizky Fernanda Akbar. Eldias Bani Faza. Wisudawan dimohon berdiri. Pembacaan ikrar lulusan Universitas Pajajaran diwakili oleh Saudara Iban Getar Jati dari program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran. Kepada Ibu Rektor dimohon kesediaannya untuk menerima ikrar lulusan Universitas Pajajaran. Ikrar lulusan Universitas Pajajaran. Dengan senantiasa memohon petunjuk dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kami, para lulusan Universitas Pajajaran, berikrar. Satu, akan mengamalkan ilmu dan keahlian secara jujur, sungguh-sungguh, bertanggung jawab serta ikhlas bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa. Dua, menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater Universitas Pajajaran. Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh para wisudawan. Thank you.
Wisudawan disilakan duduk kembali. Ucapan terima kasih kepada orang tua dari perwakilan wisudawan. Rektor Universitas Pajajaran menutup sesi ke-6 upacara wisuda Universitas Pajajaran gelombang 1 tahun akademik 2019-2020. Sebelum upacara ini ditutup, izinkanlah kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara dalam menyelesaikan studi di Universitas Pajajaran. Kami berdoa, semoga saudara-saudara akan sukses berkarir di masyarakat. Kami juga menitipkan agar saudara-saudara dapat menjaga citra sebagai alumni Universitas Pajajaran. Kepada para orang tua wisudawan yang berbahagia,
Atas nama Universitas Pajajaran, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak dan Ibu menghantarkan putra-putrinya menyelesaikan pendidikan tinggi. Kami pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Pajajaran untuk mendidik putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, upacara wisuda Universitas Pajajaran lulusan gelombang 1 tahun akademik 2019-2020 sesi ke-6 ditutup. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Abu Sofyan, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, ridhoi kami, lindungi kami dari murkamu ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapa kami, guru-guru kami, dan pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas rahmatmu pada tahun ini Universitas Pajajaran dianugerahi kembali kemampuan untuk meluluskan para sarjana, master, spesialis, dan para doktor. Kami berharap dapat meningkatkan perkembangan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan di dunia internasional pada umumnya. Dengan keagunganmu, kami berharap dengan bertambahnya para lulusan Universitas Pajajaran lebih membesarkan dan memajukan Universitas Pajajaran di dunia internasional, dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, posisikan kami pada posisi yang penuh berkah. Tinggikan derajat kami dengan ilmu, perkaya kami dengan ilmu, perindah kami dengan sifat hilim dan sabar, dan muliakan kami dengan ketakwaan. Ya Allah, ya Sami'un Alim, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tamak, yang tidak pernah merasa cukup, dan dari doa yang tidak terkabul. Ya Allah, ya Nafi, jadikan kami orang yang terbaik, yang paling banyak memberi manfaat pada banyak orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Himne Universitas Pajajaran diikuti oleh wisudawan.
Rektor Universitas Pajajaran akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin yang kami hormati, demikianlah prosesi wisuda Universitas Pajajaran lulusan gelombang 1 tahun akademik 2019-2020 sesi ke-6. Hadirin disilakan duduk kembali.